Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, hari ini kita berjumpa lagi dalam video saya yang seterusnya. Hari ini saya nak kongsikan pada pelajar-pelajar dan kepada anak-anak semua, iaitu cara bagaimana kita nak membuat pembungkusan kuih tradisional Melayu. Okay, seperti kita tahu, rakyat Malaysia mempunyai, orang Melayu khususnya mempunyai banyak ya kuih-kuih tradisional, yang mana setiap kuih tradisional itu mempunyai kepelbagaian dari segi pembungkusannya, yang mana setiap satu kuih tidak sama pembungkusannya. Mungkin ini yang kurang difahami oleh anak-anak muda sekarang. Okey, untuk video hari ini saya akan kongsikan dua cara sahaja untuk membungkus kuih tradisional Melayu, dan anda boleh tonton dalam video-video yang seterusnya. Saya akan kongsikan sebanyak 10 cara bagaimana hendak membungkus kuih tradisional Melayu. Okay, untuk hari ini saya akan kongsikan itu cara pembungkusan yang pertama, khususnya untuk kuih-kuih seperti berikut. Okey, kalau kita lihat di sini, kita ada kuih pulut inti manis, pulut inti pedas, pulut ikan masin dan apam pisang ataupun apam labu Johor. Okey, bila kita sebut kuih-kuih ni, anda dah boleh bayangkan betul bagaimana rupa pembungkusan kuih-kuih tersebut, ataupun pembungkusan ini juga sinonim dengan yang biasa kita gunakan untuk membungkus nasi lemak. Boleh bayangkan tak macam mana rupanya? Okey. Ini ada sedikit gambar saya kongsikan. Sebelum kita mulakan cara membungkus, pertama inilah saya kongsikan pulut inti manis, yang mana dalamnya adalah berupa pulut. Di atasnya ada inti manis. Ini juga pulut inti pedas, yang mana kedua-dua kuih ini tradisional ini agak popular di kalangan orang-orang utara juga orang pantai timur. Okey, berikutnya adalah ini adalah kuih kita panggil sebagai apam Johor ataupun ada variasi ni mereka menggunakan apam pisang ataupun ada juga yang menggunakan apam labu ya, dan dibungkus dengan daun pisang ataupun ada juga variasi yang mereka menggunakan daun getah dan daun lain ya. Dan di sini berikutnya adalah inilah pulut ikan masin yang agak popular dalam kalangan orang utara, especially orang Kedah, Perlis dan Langkawi ya, mereka mengambil pulut ikan masin di sebelah pagi. Okey, untuk hari ini saya akan sharekan pada anda semua macam mana kita nak hasilkan bungkusan untuk kuih pulut inti manis ataupun pulut inti pedas dan tadi yang sama juga. Okey, di sini saya kongsikan yang pertama sekali kita perlu sediakan daun pisang kita. Okey, pastikan daun pisang kita dah dilayur. Kemudian dah dilayur dan kita bersihkan, kita lap sahaja bahagian luarnya dan bahagian dalamnya ya. Okey, ini saya dah potongkan beberapa keping daun pisang. Untuk kita hasilkan bungkusan sebegini, kita perlu dah anggaran dia berapa besar kita perlukan untuk menghasilkan. Ini contoh di sini saya buatkan. Okay, contoh untuk kita buat bungkusan untuk hari ini. Okey, kena ingat ya, untuk pembungkusan daun ini, kita perlu pastikan daun yang kita beli tu masih lagi dah dilayur dan cantik lah keadaannya ya. Okey, untuk ini, untuk demo hari ini, saya akan gunakan beras, nasi yang dah masak dan juga serundeng sebagai bahan untuk saya bungkuskan. Okey, berapa ukuran yang sesuai untuk pembungkusan ni? Kita agak-agak lebih kurang separuh kertas A4. Kita mulakan melipat, kita cuba di kertas dahulu untuk yang baru, untuk pembelajar yang baru mula belajar. Okey, kita akan letak makanan kita di sini dan kita akan lipatkan dia separuh di sini dan kita serongkan di sini supaya dapat dia tinggi di sini. Okey, dan kita tekan di sini dan kita lipat di sebelah lagi dan kita biarkan dia terbuka di tengahnya supaya kita nampak di tengahnya tu apakah intinya, sama ada pulut pedas, pulut manis ataupun inti ikan masin. Okey, jadi baru kita akan lipatkan di sebelah kanan dan sebelah kiri ni ke bawah dan kita dapat hasil macam ni. Okey, boleh? Okey, sekarang saya akan tunjukkan menggunakan daun pisang. Kita ambil sekeping daun pisang yang saya dah potong. Besarnya lebih kurang saiz separuh A4 tadi. Okey. Kita letakkan bahan kita. Contoh ni, inilah kuih kita. Kita letak pulut ke ataupun kita letak tadi apa sahaja kita nak buat. Kita letak di tengahnya. Di sini. Okey, lepas tu saya gantikan pulut sambal saya hari ini dengan serundeng daging di sini. Letak serundeng daging di atas. Okey, saya lipat tadi saya kata kita lipatkan separuh di sini. Kita tarik lagi separuh di sini. Dan kita kejapkan di sini di sebelah tepinya supaya dia cantik padat. Okey, dan kita foldkan, lipatkan dia ke bawah, lebihan di sebelah tepi dan lebihan di sebelah sini ke sini. So kita dapat bentuk begini.
Okay. Satu lagi cara kalau kita perhatikan bila kita buat bungkusan sebegini, kadang-kadang daun pisang kita beli agak tebal, especially bahagian tepi sini. Bila kita lipat, dia akan ditebal di bahagian bawah sini dan kuih kita akan terlihat cantik ya. So, apa cara untuk kita hilangkan ketebalan di bahagian sini? Cara ini mudah saja. Kita guntingkan sedikit di bahagian penjuru sini. Penjuru keempat-empat penjuru daun kita. So, kita dapat elakkan ketebalan di bahagian tepinya. Okey, kita potong di sini. Dan saya potong di sebelah sini. Okey, kalau kita bungkus semula. Okey, kita padatkan di sini. Okey, kita lipat di sini. Kita akan dapati bahagian sini tidak lagi bertindih ataupun tidak lagi tebal seperti yang mula tadi. Ya. Okey, so maka terhasillah lipatan kita yang pertama. Inilah hasil kita lipatkan untuk yang pertama kita. Saiz ni memang agak standard, lebih kurang kalau kita tengok di kedai-kedai kita jual pulut manis, pulut sambal lebih kurang dalam 8 cm ya, 8 cm kali 6 cm. Besar dia. Jadi tidak akan dia besar, tidak akan dia kecil. Dia biasanya memang saiz dia standard. Okey, baiklah. Saya akan teruskan dengan cara lipatan yang kedua. Itu kita akan biasanya digunakan untuk melipat tepung pelita. Saya akan contoh kuih di sini. Tepung pelita dan badak berendam. Kita boleh bayangkan macam mana rupa kuihnya. Tepung pelita dan badak berendam. Okey, ini contoh bekasnya yang biasa kita gunakan untuk membuat tepung pelita. Ataupun ada kalanya badak berendam ini ataupun Negeri Sembilan memanggilnya makanan sopang. Sopang ini kita masukkan dalam bekas yang berbentuk kotak juga. Kalau orang niaga biasanya dia lebih menggunakan kotak mancis sebagai ukuran ya, untuk dapatkan saiz ni. Okay, untuk hari ini saya akan tunjukkan berapa ukuran saiz yang cantik untuk kita hasilkan satu tepung pelita. Okay, di sini saya dah lakarkan ukuran dia iaitu 5.5 cm di bahagian dasarnya, 5.5 cm panjangnya dan lebarnya adalah 4 cm. Okey, dan di bahagian tepi lebihan sini saya gunakan sebanyak 2.5 cm. So, saya akan cuba lipat kain ini supaya semua pelajar-pelajar nampak ya macam mana akan terhasilnya kotak kita nanti. Jadi kita lipatkan bahagian tebingnya dahulu. Tebingnya. Okey, kita lipat bahagian ujungnya sini. Okey. Lepas tu kita tegakkan dia punya kotak tepinya. Kita angkat dia bahagian sini. Temukan garisan sini dan sini. Dan kita lipat lebih hanya di sini. Temukan tebing sini dengan tebing sini. Kita lipat lebih hanya di sini. Okey. Kalau untuk kertas kita boleh gunakan stapler sahaja. Kalau untuk kuih seeloknya kita gunakan lidi. Ya, lidi kelapa. So saya tunjukkan lagi sekali kita angkat yang bahagian tepi sini. Kita temukan bahagian sini, kita lipat lebihan kertas ini dan kita akan dapat kotak yang sebegini. Komplit, saiznya agak kecil sedikit. Untuk kuih badak, ini contoh kuihnya, kita tepung pelita. Dan untuk badak berendam ni biasanya kita menggunakan kotak yang sama. Okey, so saya akan tunjukkan pada pada ukuran sebenar. Kita boleh gunakan ukuran yang kita buat tadi ini. Kita agak ya, kita punya daun kita gunting agar dapat saiznya lebih kurang sama macam ukuran yang kita perlukan tadi. Okey, ini kita kena gunting lah ya. Okey, saya guntingkan. Caranya sama dari tadi. Kita ambil daun ni, kita lipatkan bahagian tepinya dahulu. Kita lipat bahagian tepinya dahulu. Kita agak tadi, kita gunakan 2.5 cm tadi. Kita lipat di bahagian tepinya sini. Supaya ada garisan dahulu, supaya mudah. Okey, lepas tu kita tegakkan. Kita tegakkan di sini. Kita lipatkan dia di sini. Kita tegakkan di sini dan kita lipatkan dia sebelah luar di sini. Okey, untuk yang daun kita patutnya gunakan kita gunakan lidi kelapa yang lebih baik. Lidi kelapa ni kita potongkan dia serong supaya di bahagian
tujuhnya tajam supaya kita mudah nak mencucuk ya. Okey, celupnya kita gunakan lidi kelapa daripada menggunakan stapler ya. Okey, ini lidi kelapa kita dah bersihkan, kita dah ni. Ini kita lipat semula. Okey, di bahagian sini kita cucukkan lidi kelapa kita dengan di sini ya. Okey, lepas tu kita buat dispasi ni pula. Kita naikkan dia tebing. Okey, kita lipat di sini. Dan kita akan dapat bentuk yang sama lah, bentuk yang kita ya. Kalau masalah bentuk daun nampak macam lembik, tak apa. Sebab nanti bila kita masak, dia akan kita punya dough tadi, batter kita, cair kita akan mengeras dan dia akan membentuk cantik seperti dalam gambar. So kita akan dapat bentuk kotak yang kita nakkan untuk kita punya kuih tepung pelita. Okey. Okey. Ini sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya kongsikan 8 cara bagaimana nak kita membulut kuih-kuih tempatan di Malaysia. Bye.